Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita unboxing ini kiriman dari Fashion Co. Co itu apa, Korea atau kokoh ya. Kokoh ini ya. Saya order handuk sport yang warna biru. Nah, yang kayak gini ya, warna biru. Mereknya apa nih? Shinju Yuan. Harganya 13.900. Saya beli 24.000 ya. 24.000, 2 lusin. 24 piece. Handuk muka atau handuk sport ukurannya tadi berapa ya, saya nggak lihat. 35 x 75. Tuh. Ya. Semoga ini real picture ya. Tuh ada keterangannya. Handuk muka Sport Shinju Yuan, handuk original bukan KW1 atau KW Super, mudah menyerap air. Ya, ini untuk olahraga. Tapi ini bukan dipakai untuk saya sih, ini nanti untuk souvenir ya. Oke, ini saya taruh dulu. Ini segini ya ininya, apa namanya, packingnya. Saya menggunakan JNT Cargo. Kita pelan-pelan bukanya supaya jangan ke sobek. Dua lusin, warnanya biru. Birunya bukan biru itu ya, jadi birunya kayak biru apa ya ini. Kayak biru gini. Dua lusin. Kita buka satu ya untuk sampel buat kita zoom. Lusin ya. Mereknya Shinju Yuan. Birunya biru kayak gini. Bagus ya birunya, dia ada motif ininya. Jadi sesuai dengan yang ada di gambarnya, mana tadi kayak gini. Ini biru muda ya. Oke, kita taruh sini aja. Biar kelihatan semua, mudah-mudahan. Kita buka satu. Ukurannya tadi berapa? Kok di sini cuma 3 warna ya? Pas diklik iklannya ternyata 12 warna. 35 x 75. Mau diukur enggak? Sebentar. Ya, meterannya di mana ya? Lupa. Berarti kan ini 35. Ya, enggak sampai sih pas saya diukur ya. 33, koma ini ya kalau diukur. Tapi kan mungkin stretch ya. Tuh, di au. Kan bisa di stretch gini. Tuh. Nah, kalau di stretch-nya mungkin baru 35. Di stretch yang kenceng tuh, malah bisa sampai 36. Tuh, kalau di stretch atau stretch itu ditarik ya maksud saya ya. Terus panjangnya itu ini tahu ketangkep kamera nggak ini? Panjangnya kalau di stretch itu ya 75 lah ya. Soalnya di bagian sininya ada lipetan tuh. Nah. Ini ada lipetan. Bahannya sih biasa aja ya. Nggak kasar, nggak halus ya. Bahan anduk yang ya yang sesuai dengan harganya lah ya. Ini bilangnya kan anduk leher ya, buat taruh di leher. Coba sekarang kita zoom ya ininya, bahannya. Nah, kayak gini bahannya.
bisa dilihat. Hasil jahitannya seperti ini. Ini motif ininya, kotak-kotaknya ini. Untuk depan belakang sama ya. Ini belakangnya. Depannya. Dan setiap 10 cm atau berapa senti gitu ya, ada giniannya nih garisnya. Oke. Demikian hasil unboxingnya. Terima kasih atas pesanannya. Ditunggu kedatangan barangnya. Barangnya sudah diterima, tapi belum saya hitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.